Detik-detik jenazah tiba di rumah duka Pedangdut Kondang Uut Permatasari. Lama tak terdengar kabarnya, Uut Permatasari dirundung awan hitam. Kabar duka datang dari Pedangdut Uut Permatasari. Sang mertua, Haji Titi Rohyati, meninggal dunia pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Kabar itu baru saja disampaikan Uut Permatasari lewat postingannya di Instagram, sekaligus mengunggah foto sang ibu mertua. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di rumah dan dalam kondisi tertidur. Kata Uut Permatasari, sebelum meninggal dunia, ibu mertuanya tak mengeluh sakit dan bahkan masih menjalankan puasa seperti biasanya. Dalam keterangannya, Uut Permatasari menjelaskan sang mertua merupakan perempuan kuat dan tegar. Ia tak pernah mengeluh, bahkan sampai akhir hayatnya. Atas meninggalnya sang mertua, istri Rafif Atallah Pulungan ini memanjatkan doa sekaligus mewakili almarhumah meminta maaf kepada orang-orang. Semoga almarhumah dihapuskan segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya dan husnul khotimah, serta mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah, ujarnya. Sederet sahabat selebriti juga menuliskan pesan memberi semangat pada Uut Permatasari, sekaligus menuliskan doa untuk ibu mertuanya.